Penyiaran Malaysia perlu meneruskan kesinambungan dan melakukan tambah baik dari semasa ke semasa agar peranannya jelas seperti yang diharapkan kerajaan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Edin Shazli Sid berkata, buat masa ini beliau amat berpuas hati dengan apa yang dilakukan Radio Televisyen Malaysia RTM yang menjadi medium penting untuk rakyat. Jelas beliau, RTM perlu berperanan sebagai mata, lidah dan telinga kerajaan bagi menyampai dan memperjelas isu-isu penting supaya maklumat itu jelas untuk pengetahuan masyarakat. Sudah tentu saya sangat berpuas hati dengan peranan dan tanggungjawab yang diambil oleh RTM dan saya percaya kesinambungan ini perlu diteruskan dan perkara-perkara penambahbaikan itu biasa. Di dalam apa keadaan kita akan mengkaji segala kelemahan dan kekurangan dan diperbaiki dari semasa ke semasa. Terdahulu beliau melawat Kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Ipoh.